hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi dua punca untuk dua keadaan aircon tak sejuk. Yang pertama, bila kita bergerak aircon tak sejuk, bila berhenti sejuk. Okey, biasanya ini salah satu puncanya kondenser ni. Kenapa saya kata kondenser ni? Sebab kondenser ni dia tugas dia untuk menyejukkan sistem aircon. Kalau dia tak boleh nak sejukkan sistem aircon, bila kita bergerak, tekanan dalam sistem ni akan bertambah. Bila bertambah, pressure switch akan baca, oh ada pertambahan pressure, tekanan dalam sistem, dia akan bagi signal dekat kondenser supaya stop, berhenti. So, bila kompresor berhenti, panaslah kita. Tapi bila kita berhenti je berjalan, aircon tu sejuk balik. Itu untuk keadaan bergerak panas, berhenti sejuk. Okey. Untuk keadaan bergerak sejuk, berhenti panas. Salah satu puncanya kompresor ni. Kenapa saya kata kompresor? Sebab kompresor ni dia lose pressure. Tekanan dia lemah. Okey, bila tekanan dia lemah, bila kita tekan minyak, bau dia sejuk. Maksudnya apa? Maksudnya kompresor ni, loop dia ni dibantu oleh loop engine tadi bila kita tekan minyak. Tapi bila kita berhenti tekan minyak, dia jadi panas balik. Itu menunjukkan kekuatan dia ni, dia punya pressure ni dah tak kuat dah. Okey. So kalau siapa ada simptom yang sama, boleh check dua part ni yang saya cakap tadi. Tapi dua-dua ni berkait, mesti tengok dia punya bacaan dulu. Dua-dua ni nak tahu rosak tak rosak, kita kena tengok bacaan dia. Baru kita boleh confirm ini rosak ataupun ini rosak. Atau kalau anda tak pasti, boleh bawa kereta datang ke PG Motorsport Sawit Ipoh. Selamat siang hari ni.